Hari ini kita akan lihat cara mereka pasang car locking device. Ini dia punya controller lah. Dia pakai bateri 12 volt 2.6 ah. Ha, ni controller dia. Dia akan pasang kat sana kat bracket tu. Dan locking device dia akan pasang kat sini lah. Okay. First mereka akan tebuk dulu lah. Tebuk untuk pasang inilah locking device dekat bahagian situ. Mereka akan tebuk. Brand ni Alright. Okay, siaplah kita pasang lock device ni. Dia pasang pakai screw, bolt and nut lah. Dan letak spring washer di belakang. Okay, kita kena tarik kabel signal untuk ke controller. Lepas dia pasang ni, dia pasang plate ni. So dia akan sambung benda ni. Dia akan sambung kat sini. Yang ni dia akan sambung kat sana. Function dia, kalau passenger masuk dalam lift, lock ni akan keluar. Okay, lepas kita pasang lock device ni, kita pasang plate ni. Plate ni function dia, nanti bila benda ni keluar, dia akan tersekat lah. Dia punya wiring lah. Ni kat atas ni. Ni dia punya push, boleh push. Ni wiring putih ni, ada wire signal akan pergi ke controller atas ni. Tujuan pasang lock device ni, jika ada passenger dalam lift ni, dia tersangkut, dia tak boleh keluar. So, nanti dia akan lock lah. Macam ni. Dia safety lah. Then kena tunggu orang lift datang lah, specialist datang, baru boleh releasekan dia. Proses pasang kabel sensor dekat controller. Controller ni juga dia ada link dengan apa ni, sensor level. Itu dia. So sensor level tu dia akan detect dekat sini lah, besi ni. Bila dia dapat detect, so dia akan function lah. Kita test function. Nampak dia keluar. Dia lock. Tengok kira di jalan lah. Dia sampai dia keluar. Okay. Perik sama tu tak ada tangan. Rock dia. Sensor level lah. Bila jalan lah. Ini sensor lepas tu bin lah. Saya tangan angkat. Lock. Oh, dia lock. So, ini button dia boleh test. Kalau kita push kat sini, dia akan masuk lah. Okay. Function.